Saya kira suaya ini, soalnya kan suwe ora. Hei Bayu Skak. Wah, jadi aku menjawab pertanyaan-pertanyaan soko awakmu kabeh. Karena tak pikir-pikir, iki api. Aku sebagai kreator iso langsung nompo pertanyaan-pertanyaan soko awakmu. Aku tetap gawe Twitter soalnya Hei Bayu Skak mulai biyen yo Twitter kan platforme untuk tanya-tanyanya terkumpul di sana. Dan iki aku ngedut wingi wis terkumpul wakai. Siap. Jadi yo wis. Monggo. Oke langsung aja, yang pertama ya. Ini pertanyaannya, mas. Hal apa yang wis kedadean yang uripe sampean, sing sampean sesali nganti saiki? Siap. Sing tak sesali nganti saiki, akeh. Kenapa aku biar gak lesbiola? Kenapa aku biar gak rajin nabung? Tapi sing paling tak iling, sing paling menimbulkan rasa gak enak, ya aku pas aku nyurung arek wedok nganti tiba. Mas Bayu kasar nyorong arek wedok. Ora, rungono sik ta lah critane ya. Dadi pas aku pas kelas 1 utawa kelas 2 aku gak eling tapi yo kisaran iku lah ya. Terus ono arek wedok sing koyo seneng karo aku. Koyo lho ya. Aku yo gak yakin sih tapi yo iya jancuk gak yakin cuk aku ya. Yo sebut ae arek wedok iki jenenge R. Nah, biar pas pelajaran olahraga, aku eling banget iku selalu baris berbaris menuju lapangan, melaku gandeng-gandengan luru-luru. Soalnya kan nyebrang dalan gede ya kudu gandengan luru-luru ben yo aman lah ya, yo ngono. Nah, gandeng-gandengan iki sesuai absen. Nah, gandenganku arek wedok. Duh, aku lek eling e biyen yo jaim-jaiman iki ya jangkrik waduh. Wah, ya tapi yo jaim-jaiman yo sik cilik ngerti opo sih lah. Yo wis meneng ae wis ngene. Perjalanan ke lapangan meneng ae. Aku lu sampe saiki iling tangane dek iki keringetan. Aku sampe saiki lho yo sik iling. Ngombene dek iki, ada ngombene iki dicangklokno ning leher ngene iki ya. Iku pink warnane ya. Terus gambare lho kiti. Sik iling aku ya. Yo akhire aku iki krungu-krungu saka arek-arek ya. Hei Bayu, Bayu kan disenengi R. Kan disenengi R, weh cinta-cintaan, pacaran. Hei kan disenengi R. Di hapurannya arah-arah ini koyanya hoax ya. Ini orang pasti ya, tapi aku ngono ya proto percaya ya. Sing jelas krungu kan ngono-ngono kuwi aku ya isin kan ya. Arek cili ya opo sih ya, mosok ya ngerti cinta-cintaan ya ora krungu kok ngono. Hei kamu disenengi ku lho. Ya isin kok aduh malu. Aduh mik ya opo ya isin lho ya. Nah, iki pas mulai sekolah, aku ndelok nang seberang dalan iki ono si R. Tak deloki lah kok dadakno R iki ndelok aku. Aku isin ya kan. Ora aku melewayu. Tak parani, ora surung beruah nganti tiba. Waduh kok guyu sih aku iki parah ya Allah. Ya wis koyo ngono ceritane. Aku gak ngerti opo sih ono di pikiranku tapi ya ngono tadi nih ya. Nah menurut saya ini, itu adalah bentuk aku juga tertarik yang DE ya kan. Tapi waktu gua kan masih cilik kan ya, aku gak bisa mikir waduh sih aku isin, aku ya tertarik tapi ya apa aku tertarik, aku juga suka tapi Allah berbuah terus melayu ya, kon bagus sekali Bayu. Dur, aku kok cilik wes gak berpengalaman dengan orang itu iya. Itu adalah hal sing sampai saya ini aku tak pikir-pikir kok jangkrik aku kok biar sampai kok ngono ki ngapain kamu Bayu ngapain? Buat menawa ki R nonton video ki aku ngucap no kurang ngake. Yo paham lah biar arek cilik yo kau ngerti dia lah. Lanjut sih kelurum, iki Soko at Palnopal elit lu oke siap. Hey Bayu Skak, aku iki asal Lampung mas, jadi aku iki pengen jadi youtuber oke siap. Tapi gak duwe kamera apik waduh. Opo aku oleh nyilih kameranya mas bay. Opo giveaway wae. Oke siap. Nek awakmu pengen makaryo, tapi ngenteni-ngenteni. Yo ora kedaden. Tenan ora kedaden. Opo mana saiki makaryo ngenteni giveaway. Yo api ngenteni giveaway. Kok aku giveaway opo? Ya wis lah. Kok aku giveaway. Tapi iki karo aku jelasno yo. Ojo ngenteni giveaway tok. Yo iki syukur-syukur aku iso giveaway. Dunyo iki ngekeki awakmu akeh kesempatan. Nah kesempatan iki iso diraih bagi awakmu kabeh sing wani mengejar, gak leren ngenteni-ngenteni, langsung tanggap, berangkat aja wis. Berangkat mulai saiki, ojo kakean alasan. Apa sing awakmu duweni saiki? Apa ae wis, iki dadekno bekal gawe awakmu makaryo. Rumangsamu awakmu ndelok aku saiki kok ngene iki, apa ya langsung kok ngene iki ora, ya ono prosesi ya kan, ono proses. Aku ki ya padha kaya awakmu kebanyakan rek, kudu berangkat saka wong sing biyen pertama kali aku nge YouTube mung gawe kamera HP. Sing yo kamerane ku yo 3 megapiksel. Waktu iku yo. Terusane 5 megapiksel tapi yo tak selusuri lah kok. Lho iya iki 3 megapiksel iki yo. Aku dudine ngene waktu iku lho ya waktu iku. 2009 lah. Tapi aku semangat. Aku mungso janji ning diriku dhewe. Oke, saiki aku ora duwe apa-apa tapi titen ono sesuk ben aku kabeh nikmati hasil karyaku sing maksimal. Sing penting saiki makaryo sik. Engko mlaku sedikit demi sedikit luwe api. Terus saiki lho ya 2019 wis arepe 2020. HP wis api-api. Dadi wis ora ana alasan gawe menunda-menunda. Yang ketiga. Hei Bayu Skak,
hal sing paling medeni apa sing tau sampean adepi? Siap. Hal medeni ku nek misale medhi apa cerita-cerita medhi kok wis umum ya. Iki sing medeni banget tapi versi liyo. Amo eling salah satu aplikasi chatting biyen niku ono MIRC kan, ya kan? Kaya saiki nek misal saiki kan wis dicanggih kan ono WA, ono wis bareng kalir lah ya. Jadi iso langsung delok wong ono profile picture tapi biyen MIRC ku yo mung tulisan to. Username to untuk membuat orang tertarik ku username kan biasanya unik-unik kan ya. Si Abigail cantik, seksi, apa-apa terus Queen Ayu Maharani. Ah, pokoknya sing menarik lah. Jadi aku gak ngerti iki wong iki ono apa ora gak ngerti. Lanang ta wedok ya wis pokoke jeneng to ya kan. Berbeda dengan saiki kamera HP kan wis api-api ya kan iso selfie ya kan dengan kualitas kamera yang bagus banget selfie dan ini dijadikan display picture. Jadi misalnya, ya iki, ya wong ya iki gitu loh. Lah biyen kan waduh menekan reka, Pak. Ya iki sehubung dengan cerita medeni iki mang ya. Aku chatting karo MRC biyen. Chatting lah kok wis enak, cidek ya kan. Tambah cidek akhirnya ngejak ketemuan. Lah wong SMS-an ya, kamu di mana? Aku yang baju merah, leres-leres biru. Oh, dadakan koyo wis tuwek ngono lho ya. Wis koyo mak-mak ngono lho ya. Lah ya wedi ta aku ya. Sak tinggal cur, langsung tak tinggal mule. Iku medeni ya, iku medeni. Iku gak koyo medeni sing ketemu medhi apa ketemu yo deme tapi iki medeni Pak, sumpah Pak. Akhirnya aku mulai melayu. Yang keempat, hey Bayu Skak sampean iso sulap apa ora Mas? Siap. Lulu. Wong nang di lulu, kok iso nang lulu. Eh, wong balik mana ya? Balik mana? Wong kok iso kono ya? Lanjutnya sing kelima. Hey Bayu Skak, tak tantang, waduh nantang. Nyanyi rap gak iso turu, siap tapi nyedot pelembungan. Sik ben suarane cempreng. Kri. Ono-ono ae. Tapi mau coba nih ya, anu nih. Ini. Lembungan ini loh ya. Sebenarnya yang saling ini kyo jadi ciru ya, soalnya kan ini yo gak kapi. Ya siapa ya? Nah misalnya ini kok suaranya sok cempreng memang. Bagi aku kayak satu ru, aku mikir awakmu, elegan jamu, Arab tolong ingin kamu, karena tuh termu, tapi putar kuliah wifi orang namu, sir aku ngeluh, aduh ngeluh. Wow, cur, tadi kita cur suara aku cur. Kayak satu ru. Ya sok ngono lah. Oke lanjutnya ya. Yang keenam, hey Bayu Skak, hal opo sing sampean lakoni sing gawe wong gak nyaman. Jujur-jujuran aja lagi. Aku iki senengane ngopel. Harus sih kebiasaan ini inappropriate. Hal sing ora pantes nek dilakoni di tempat umum. Tapi aku ngerti iki kapi. Dan aku iso nyarano ojo koyo ngono. Ojo, percaya aku rek. Aku saiki wis berkurang lah, wis. Ya, sakit lah berkurangnya. Aku berusaha tadi luwe api. Alah, bisa bohong ini. Yo, yang penting ini ruangan tertutup, orang di dalam ngake kan ya? Gak di dalam apa nih? Di dalam ngake nih. Yo, sepurane. Lanjutnya saya ini yang terakhir, yang ke 7. Hei, Mbak Wiska, nek dikongkon milih mas. Milih mas YouTube opo film siap. Iki pertanyaan sing apik, cuma dan juga tricky. Aku sih yo arek YouTube. Aku berangkat saka YouTube. Dadi nek misale aku moro-moro ilang, moro-moro wis gak nang YouTube niku gak abdol. Dan aku ndelok iki loro karone iki yo antara YouTube dan film iki iso saling membantu. Dalam rangka gawe konten, gawe karya, inovasi sing terus menerus. Aku sih tak target iki kedepane yo iso lah ya, sak tahun sak film yo. Film iki hidangan besar e. Yo, hidangan ringannya yo ora YouTube. Iki ben iso makarya terus. Soalnya aku ndelok kehidupan bervideo saiki dan kedepane iki rek cerah. Kuwabeh saiki njaluk audio visual. Yo ono audione, suara, ya ada visuale, gambar. Terus ada platform-platformnya, aplikasi-aplikasi. Bien, contohnya Twitter. Bien mau ada video. Bien, Twitter ini isinya celotehan, cuit-cuitan ini orang ngake. Ya wis wong nge-cuit, nge-tweet, nyocotnya orang ngake. Instagram, bien mau ada video. Bien Instagram mau iso upload foto tok. Tapi saat ini mereka berlomba-lomba ditambahi iso upload video. Soalnya memang ini masa depan, ke depan audiovisual semua ditambah paket internet sekarang semakin murah. Wifi ono ning ndi-ndi. Smartphone sing wis wapi, kamerane wis wapi ya kan, rame gede, hargane lho terjangkau. Dadi pasare pun iki bertambah gede. Iki apik dienggo wong-wong sing bergelut ning dunia iki. Dunia membikin konten iki ya, kreator-kreator iki.
Jadi ya, ini alasanku bakal nge-YouTube terus dan film pun juga. Sebenarnya jawabanku ini ngambang menurut Kak Yo, Kak. Enggak, ini yang dimasalahin, Pak. Pertanyaannya kan kon milih, tapi kan aku gak milih. Jancuki dan aku ini. Tapi ya mau nih, tak jelas no, kan ya. At least aku juga iso memberi wawasan nih awak. Saya kira misalnya awak dhewe baline yang pertanyaan sing mau-mau ya. Jadi aku ini pengen jadi YouTuber sih, Mas. Tapi orang di kamera api terus apa? Ya mulai ya saka saiki. Aku wis kondo kan. Mulai saja. HP ale yo wis iso dadi modal awakmu makaryo. Nah, ning video iki kebetulan disponsori oleh Vivo S1, tak sering-sering titik smartphone sing iso awakmu manfaatno gawe eksis dan juga berkarya. Oke? Okay? Yo, siap. Oke, saatnya kita review. Lagi apa nih, Rek? Vivo S1. Saya disegel, oke? Segelnya kita buka dulu. Nice. Vivo S1. Nice. Oke. Okay. Wow. Langsung aja diurutno sih. Vivo. Oke. Kita setup dulu. Sidik jari ini ning layar ya, Pak. Jadi ini mantap ya, sangat. Oke, mantap. Screen touch ID-nya ono ning layar, Pak. Oke. Dan cepet lo ya. Langsung seret. Wah. Nah, yang pertama-tama kamera ya, kudu delok iki. Iki kamerane triple. AI triple rear kamera. Wah. Jadi so wide, iso bokeh. AI super wide angle. Karo bokeh mode. Warnane ana rong macam. Cosmic Green karo Skyline Blue. Nah iki sing Cosmic Green. Kamera mburi wis saiki kamera selfie-ne. Nah iki kamera selfie-ne 32 megapixel AI selfie. Wah. Nah, ngomong-ngomong masalah HP iki yo, sing penting iki adalah baterainya juga ya. Digawe makaryo karo Nexus ben iso lancar. Baterainya HP ini 4500 mAh plus dual engine fast charging. RAM 4GB, 128GB ROM. Jadi cocok di rumah karyo karo Nexus. Wah. Loh, cepet lho lho. Iki lho cepet lho. Iki ngunci ya. Delok rai ku sih. Ayo. Loh, langsung, Pak. Oke, balik mana yuk? Siap. Kayane saka video iki awak dhewe iso ngambil kesimpulan bahwa berkarya iku sing maksimal. Sebenarnya pertanyaan sing mlebu iki yo aneh-aneh. Tapi perhatianku iki tertuju ning pertanyaan sing mengenai makarya-makarya iku. Api. Ojo ngenteni-ngenteni rek, nek misale arepe makarya. Nek misale ngenteni-ngenteni, yo salah diserbut karo wong liya. Kesempatanmu untuk bersinar, nek misale gak saiki, kapan maneh? Manfaatkan alat-alat yang dimiliki sekarang ini. Manfaatkan semuanya. Dan untuk menambah semangat, makaryone, wah, iki aku arepe giveaway wis ya. Vivo S1 2 unit. Syaratnya simple banget. Jawaban pertanyaanku iki ning kolom komentar. Apa yang akan kamu lakukan dengan Vivo S1 jika kamu mendapatkannya? Jawaban yang paling unik, inovatif, bakal memenangkan Vivo S1. Oke, koyone ngono ae rek. Matur nuwun untuk semua yang sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan. Hei Bayuska, wih, gokil-gokil sing masuk. Makarya terus rek. Damel panjenengan sedoyo. Ngeten pun. Oke lah. Bye.